Saya yang lain Urwah bin Zubair rahimahullah. Urwah bin Zubair juga adalah salah satu orang yang sangat luar biasa, terkenal dengan kesolehannya. Urwah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah salah satu 10 orang yang dijamin masuk surga. Anaknya Urwah. Urwah bin Zubair ini pernah duduk bersama dengan teman-temannya. Ada Abdullah bin Zubair, saudaranya sendiri, ya, yang terkenal Abdullah bin Zubair, salah satu perawi hadith, ya, yang terkenal nanti sempat jadi khalifah beberapa saat. Kemudian ada Abdul Malik bin Marwan. Dan ada lagi satu adiknya Abdul Malik bin Marwan. Duduklah mereka di depan Ka'bah, lagi ngobrol anak-anak muda ini. Kemudian mereka sambil berkata, cobalah kita saling, ya, memohon kepada Allah, berharap sesuatu yang paling diharapkan di depan Ka'bah. Siapa tahu Allah kabulkan. Berkatalah Abdullah bin Zubair, saya berharap menjadi khalifah, menguasai Hijaz, Mekah dan Madinah. Lalu adiknya berkata, adiknya lagi, ya, yang satu mengatakan, saya mau menjadi penguasa Khurasan, wilayah Persia. Abdul Malik mengatakan, kalau itu angan-angan kalian, maka saya berharap menjadi khalifah muslimin secara umum, menguasai semua wilayah Islam. Tiga-tiganya sudah berangan-angan, lalu mereka kembali kepada Urwah. Wahai Urwah, kalau kamu bagaimana? Kata Urwah, semua yang kalian harapkan duniawi, berharap menjadi khalifah, berharap menguasai ini dan seterusnya. Kalau saya berharap menjadi seorang alim ulama muslimin, mengajarkan mereka tentang halal haramnya sang pencipta Allah, dan saya berharap balasan darinya. Maka selesailah, bubarlah mereka ini. Ternyata subhanallah, angan-angan itu dikabulkan oleh Allah. Abdullah bin Zubair sempat menjadi khalifah beberapa bulan, adiknya juga sempat menjadi gubernur di Khurasan. Abdul Malik setelah itu menjadi khalifah muslimin yang besar. Dan Urwah bin Zubair pun rahimahullah diterima oleh Allah menjadi alim ulama, sampai menjadi 7 ulamanya Madinah pada saat itu. Ringkas cerita, Urwah bin Zubair pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ujiannya berat. Orang-orang beriman ini ujiannya berat. Tapi subhanallah, iman itu dijadikan, ya, kalau begini memahami teman-teman, kalau ada ujian yang berat datang kepada antum, lihat orang yang lebih berat. Misal masalah utang, terlilit utang. Misal ada penyakit. Coba lihat orang yang lebih berat. Karena ada orang yang lebih berat daripada kita. Pastinya itu. Tidak mungkin tidak. Dan juga teman-teman sekalian, bersangka baiklah dengan Allah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari, hadis Qudsi. Kata Allah SWT, ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan perasangkaan hambaku. Maka kita harus tahu teman-teman sekalian. Kalau Allah sedang mencoba kita, berarti dengan cobaan tersebut Allah sedang mencintai kita. Karena kalau tidak sedang dicoba, kita akan jauh dari ibadah. Orang kalau datang cobaan itu, sebenarnya dia makin dekat dengan Allah. Dan umurnya makin pendek untuk menuju ke akhirat. Artinya makin pendek, tidak ada peluang untuk berbuat dosa lagi. Pendek dari sisi kemaksiatan, gitu kan. Dia tidak bisa berbuat dosa lagi karena tidak ada waktu. Antum kalau lagi sakit keras terus diajak ke diskotik. Diajak pergi apa, diajak buat apa. Enggak ada waktu. Orang yang buat dosa itu biasanya kalau banyak waktu lihai-lihainya. Lagi kosong, lagi enggak ada cobaan, lagi enak, mobil mewah, uang banyak. Itu maksiat nanti. Allah dengan maha cintanya kepada hambanya, dengan kemahamurahannya, mendatangkan cobaan. Supaya dia tetap begitu. Biarin dia begitu. Karena dia Allah tahu. Dengan begitu makin pendek umur untuk bermaksiat. Tidak ada waktu bermaksiat. Dan dia makin dekat dengan akhirat. Dan itu pahalanya sudah cukup untuk memberikan derajatnya di surga. Sampai pada target. Seperti itulah. Maka nikmatin tuh cobaan. Jangan terlalu banyak mengeluh. Coba nikmatin. Nanti akan kita sebutkan kisahnya. Urwah rahimahullah. Beliau pernah mendatangi seorang khalifah, adiknya lagi Hisham. Namanya Al-Walid ibn Abdul Malik. Al-Walid ibn Abdul Malik ini teman dekatnya dia. Jadi khalifah setelah kakaknya meninggal. Kemudian datanglah, diundanglah Urwah bin Zubair ini rahimahullah dari Madinah datang ke Irak. Di Damaskus waktu itu. Dia bawa anak laki-lakinya teman-teman sekalian. Anak laki-lakinya ini anak laki-laki yang sudah hafal Quran. Umurnya sekitar 20 tahun dibawa sama Urwah dan ini mau dicetak jadi kadernya dia. Dan waktu itu kebetulan tidak ada anak laki-lakinya kecuali ini, satu orang. Dia punya 4 orang anak, 3-nya perempuan. Dia banggakan anaknya, dibawalah sama dia. Ringkas cerita, begitu memasuk istananya Al-Walid rahimahumullah, kemudian anaknya berkata, ayah, saya ingin melihat kuda-kuda kerajaan, bisa enggak? Oh ya silahkan, kata ayahnya. Saya akan bertemu dengan Amir Mu'minin, ngobrol. Kamu silakan lihat. Dia lihatlah. Lagi ngobrol nih, Urwah bin Zubair sama Khalifah Al-Walid lagi asyik ngobrol, tiba-tiba datang berita. Seorang pengawal masuk ketakutan, tiba-tiba memotong pembicaraan Khalifah, dan ini adabnya pada saat itu. Ada peraturan di kerajaan, tidak boleh memotong pembicaraan Khalifah, kecuali penting sekali.
datang ketakutan dan akhirnya dia mengatakan, saya harus memotong pembicaraan Anda. Kata mereka, kata Al-Walid, kenapa kamu ini? Ada apa memotong pembicaraan saya? Sahabat saya baru datang terus tiba-tiba dipotong. Ada penting? Ada penyerangan musuh? Dia bilang, enggak Amir Mukminin, ada penting tapi bukan penyerangan musuh. Anaknya Tuan Urwah mati. Tadi di kandang kuda, waktu dia lagi nonton kuda Anda, kuda kerajaan, saking asyiknya sampai kami sudah menahan tapi dia tetap mau mendekat. Ada satu ekor kuda mengangkat kakinya, menendang dadahnya, mati. Sekarang tergeletak mati. Kami bingung mau ngapain nih. Anaknya tadi satu-satunya laki-laki umur 20 tahun mati. Al-Walid kaget. Ini yang tendang kudanya dia. Mati di kerajaan dia. Tetap dia shock gitu kan. Nggak enak. Tapi subhanallah dia balik ke arah Urwah. Urwah senyum. Urwah senyum. Lalu Urwah mengatakan, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Berikan jenazahnya biar saya yang urus. Dengan sangat tenang, dia turun dari duduk tadi bersama khalifah, dia lihat jenazah anaknya, ditutup matanya, diuruslah jenazahnya sama dia, dimandikan. Kata perawi kisah ini, tidak ada setetes pun air mata jatuh dari matanya Urwah. Dia urus jenazahnya, selesai. Kemudian dia bilang sama Walid, saya mau turunkan anak saya di kuburan sendiri. Baiklah, turun. Begitu turun, subhanallah, di kuburan. Dalam kisah ini dikatakan, ada satu penyakit teman-teman. Penyakit ini saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab disebutkan gargarina namanya. Gargarina ini penyakit harus amputasi, nggak bisa enggak. Kalau kena, itu biasa ada di jenis-jenis tanah tertentu. Jadi orang turun tidak pakai sendal, di zaman dulu itu bisa kena, dan itu tidak ada obatnya zaman dulu. Harus dipotong, dia membusuk tiba-tiba kakinya. Urwah rahimahullah begitu turun, taruh jenazah anaknya, begitu sudah keluar, pas keluar kakinya kena gargarina itu. Kena penyakit, tiba-tiba membusuk, ya kalau kita mungkin bonyok gitu ya, sudah mulai menghitam, tiba-tiba dalam sekejap. Lalu waktu Urwah mau jalan gak bisa, dicek ada tabib, ada Walid datang situ, khalifah juga lihat, ini kenapa nih, panggil tabib, panggil. Kata ini kena gargarina. Apa solusinya? Harus dipotong. Dalam waktu yang sama nih, anaknya baru mati ditendang kuda, dikubur pada saat itu, dia pun kena penyakit ini, harus potong kakinya. Amir Mu'minin Walid bilang, coba tanya jalan keluar ada obat, enggak ada, ini enggak ada lain. Baiklah. Kata Urwah, waktu ditanya, bagaimana Urwah? Senyum, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Udahlah, potong aja. Potong kaki ini, bukan potong daging biasa. Ya, potong aja. Baiklah. Kata Amir Mu'minin, baiklah kalau gitu. Sampai taruh Urwah bin Zubair di ruangan yang paling lux di istana ini. Dan lakukan pemotongan di sana. Taruhlah sebuah tempat yang mewah segala, tabibnya datang. Tabibnya bilang, wahai Tuan Urwah, kita ini akan memotong daging Anda dan tulang Anda. Tradisi kami adalah harus pasien mabuk, minum khamr, tidak sadar, baru kami potong. Kalau enggak bisa. Kata Urwah, demi Allah saya tidak pernah nyentuhkan setetes pun di tenggorokan saya yang haram. Masa sekarang saya mau, begitu cobaan datang saya mau pakai minum ini? Enggak bisa. Lalu apa solusinya? Pokoknya jangan pakai ini. Musyawarah sama Walid, ya Amir Mukminin, bagaimana nih? Tamu Anda enggak mau minum khamr. Kita enggak ada solusi lain. Pikirin cari jalan keluar, tapi yang penting aman. Enggak lama kemudian datang tabibnya bawa 10 orang laki-laki semuanya bodyguard. Kekar semua badannya. Kata Urwah, untuk apa nih? Untuk pegang Anda nih. Enggak ada solusi lain, harus pegang, enggak boleh bergerak. Ini daging sama tulang saya akan potong. Gerak sedikit ini sudah salah. Kata dia, saya tidak perlu sama mereka. Lalu apa jalan keluarnya, wahai Tuan? Kaki Anda harus dipotong, kalau enggak ini nyebar ke seluruh tubuh. Saya akan bertasbih dan bertahlil, berzikir kepada Allah. Kalau kau lihat wajah saya sudah merah, potong kaki saya. Kata tabibnya, ya sudah. Mau apa ini, enggak ada solusi lain. Baiklah. Suruh keluar semua, lalu kemudian mulailah tabib ini menyuruh 2 orang ya, pendampingnya untuk memegang, menyiapkan segala yang berhubungan dengan kebutuhan untuk memotong itu. Lalu Urwah mulai tutup matanya sambil subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Direnungi dalam hati, diresapi. Dan betul wajahnya berubah jadi merah. Memerah. Kata tabib, betul saya lihat wajahnya merah, saya potong kakinya. Saya potong kakinya. Terpotonglah kakinya. Begitu selesai terpotong, gitu kan? Kemudian ditahan darahnya, lalu saya mengatakan, Tuan Urwah, sambil Urwah berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tutup mata. Lalu ditepuk. Wahai Tuan Urwah, kaki Anda sudah kami potong. Dia bilang alhamdulillah. Biasa. Kakinya dipotong nih, alhamdulillah. Terus kata tabibnya, tapi belum, darah masih ngucur. Kami butuh memberhentikan darah itu. Kata dia, berhentikanlah.
Dia bilang, tidak ada jalan lain kecuali kaki anda kami rendam di minyak panas. Gak bisa, harus minyak panas baru bisa. Minyak panas langsung membuat itu berhenti darahnya. Dia bilang, lakukanlah. Saya akan berzikir lalu lakukan. Dia baca, subhanallah, alhamdulillah. Kalau wajah saya memerah, tutup. Tapi subhanallah manusia, begitu dia berzikir, ditaruh minyak panas, dia sempat teriak sebentar lalu pingsan. Urwah rahimahullah terkenal teman-teman sekalian tidak pernah meninggalkan rubu' Al-Quran. Rubu' ini 10 juz setiap hari. Selalu bacaannya, tidak pernah tertinggal. Dalam kisahnya dikatakan dalam 3 hari khatam Quran, selalu bacaannya. Dan tidak pernah ketinggal 10 hari. Dan satu-satunya hari yang dia tidak baca 10 juz itu hari itu saja. Dikatakan dalam kisah hidupnya. Dan maka dia punya julukan kalau enggak salah Khazinul Quran. Sahabatnya Al-Quran, gitu loh. Ringkas cerita teman-teman, setelah dipotong, pinsankan tadi, direndam dengan air panas, dia, air minyak panas, dia pingsan. Setelah dia bangun, dia bilang, mana telapak kaki saya? Didatangkan, orang semua heran, kenapa dia bilang, minta kakinya. Diambil sama dia, lalu diangkat sama tinggi, lalu dia bilang, demi Allah, selama 40 tahun, itu umurnya Urwah 40 tahun, selama 40 tahun, belum pernah sekalipun saya gunakan kau ke tempat yang haram. Dan saya bersyukur kepada Allah karena kau dikembalikan padanya dalam kondisi kau suci. Tidak pernah satu kali pun ke tempat yang haram. Dia berikan kesaksian terhadap dirinya. Dan ini boleh diucapkan kalau seorang mukmin yakin dengan apa yang dia lakukan. Baiklah. Kemudian setelah itu dia pulang ke Madinah, teman-teman sekalian. Tentu sebelum pulang ke Madinah, Amir Mukmin ini bingung gimana caranya menghilangkan, meringankan bebannya Urwah nih, supaya dia bisa tenang. Subhanallah, di hari yang sama dengan hikmah Allah, ada suku Arab datang, Badui. Mereka kelihatan dari padang pasir, kondisinya sangat susah gitu. Masuk, ada satu di antara mereka matanya buta, ditopang oleh teman-temannya. Begitu masuk, kata Al-Walid, apa cerita kalian nih? Dari mana kalian? Kami dari kampung ini kami butuh ini dan seterusnya. Terus ini yang buta kenapa nih? Ceritalah. Walid ini bilang, saya tidak tahu kenapa saya tanya. Kata yang buta itu, wahai Amir Mu'minin, saya pemimpin mereka. Saya kepala sukunya. Dan saya ini Amir Mu'minin adalah orang yang paling sehat dulunya. Mata saya sehat. Orang yang paling kaya dan paling banyak keturunan saya. Tapi keadaannya sekarang jadi begini. Kata Amir Mu'minin, memang apa ceritanya kamu nih? Dia bilang ceritanya begini Amir Mu'minin. Satu malam saya sedang jalan. Sama istri sama anak saya semua. Sama dayang-dayang saya. Jumlahnya banyak nih, ratusan orang. Semua harta saya bawa. Saya mau pindah. Pindah kota. Kami turun di sebuah lembah. Tiba-tiba waktu lagi tidur malam. Ada banjir gak tahu dari mana di padang pasir itu lembah. Mengangkat semuanya, kemah-kemah, harta, unta-unta. Semua anak istri saya mati semuanya. Terbawa dengan air. Banjir tiba-tiba. Gak tahu dari mana. Ini kisah nyata. Semuanya hilang. Dia bilang saya pun menyelamatkan diri saya dengan bergelantung di sebuah pohon yang masih ada di situ. Saya pegang. Pada saat saya lagi pegang pohon itu. Saya melihat air sudah hilang. Gitu, sudah mulai reda. Tinggal ada satu ekor unta yang terikat di tali tadi. Dan ada anak saya tergantung dengan bantal tidurnya itu di sebuah ranting pohon gitu. Maka saya pun turun melihat anak saya masih hidup, saya pun coba selamatkan dia. Saya biarkan anak saya di situ, kemudian saya kembali ke unta tadi ingin membuka talinya. Waktu saya ingin membuka talinya, saya dengar anak saya menangis. Saya balik, ternyata leher anak saya, kepalanya sudah di mulut serigala. Dia bilang saya balik mau kejar udah enggak bisa. Anak saya sudah dibawa lari sama serigala itu. Maka saya cuma mau selamatkan diri saya sendiri. Begitu saya balik ke arah unta ini mengangkat kakinya dan menendang ke mata saya sehingga saya buta. Maka dalam satu malam Amir Mu'minin saya jadi orang yang buta, jadi sakit, anak istri saya hilang, harta saya semua habis. Kata Amir Mu'minin Al-Walid, alhamdulillah yang telah mengutus kamu datang ke sini. Berikan semua apa yang dia mau orang ini, penuhi semua kebutuhannya dan bawa dia kepada Urwah suruh ceritakan kisahnya. Diceritakanlah kisahnya untuk meredam, ya ternyata di atas Urwah masih ada yang lebih berat gitu. Orang berterima kasih pada Walid, kemudian dia pulang ke Madinah. Waktu pulang ke Madinah, orang-orang semua pada datang nih. Sabarlah, beginilah, begitulah, dan seterusnya. Saya sebutkan dalam bahasa Arab ya. Kemudian pada saat orang banyak mengatakan kepadanya, sabarlah, dan seterusnya, lalu dia mengatakan kepada tamu-tamunya, la yakhluwannakum ma taraun. Jangan sampai kalian merasa sedih dengan apa yang kalian lihat. Atau kalian mungkin menganggap ini sesuatu yang berat. Faqad wahaballahu azza wa jalli arba'a minal banin. Sesungguhnya Allah mengaruniakan saya 4 anak. Fa akhadha wahidan, dia mengambil satu, wa abqali thalathan, dan masih memberikan saya 3.
Falahul hamd, maka saya bersyukur dengan itu, dengan matinya anak saya. Wa a'tani arba' minal atraf, dan memberikan kepada saya 4, 2 tangan, 2 kaki. Fa akhadha minhu wahidan, dan dia cuma ambil satu saja. Wa abqa li thalathan, falahul hamd. Dia meninggalkan 3, saya bersyukur dengan itu. Kakinya dipotong bisa bersyukur. Luar biasa ini. Fa wallahi, demi Allah, dia bilang, dia motivasi dirinya dan juga motivasi kepada orang yang dengar. Lau akhadallahu minni qalila, kalau seandainya Allah mengambil sedikit dari saya, faqad abqali kathira, dia telah meninggalkan buat saya hal yang banyak. Fa in ibtalani marrah, kalau dia coba saya dengan satu kali, faqad talama afani marrat, dan dia telah memaafkan saya dan menyelamatkan saya dalam banyak kejadian yang lain. Semua orang pun akhirnya berterima kasih pada Bala, berterima kasih pada Urwa, dan akhirnya mereka pergi. Dan beliau berkata kepada anak-anaknya pada saat itu, untuk menjelaskan apa yang membuat dia kekar seperti itu. Ya baniya, wahai anak-anakku, yang masih hidup ada 3 orang, ada istrinya, semua keluarganya masih ada. Ta'allamul ilm, belajarlah ilmu agama yang benar. Waktuhu haqqah, dan lowongkan waktu untuk itu, kasih haknya. Jangan cuma anggap remeh kapan ada waktu ta'lim, enggak. Lowongkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum intakunu sigara qaumin, kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil. Fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara al kaum, maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar karena ilmu itu. Wa sa'ata hal fid dunya akbah min syekhin jahil, dan sungguh buruk sekali, apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh, tidak mengerti agamanya. Lalu beliau berkata juga, iyyakum antara sadaqata annaha sadaqatun bal i'tabaruha hadiyah, hati-hati jangan pernah kalian melihat amal yang kalian kerjakan atau sedekah yang kalian keluarkan adalah sedekah yang kalian anggap remeh, tapi jadikanlah sedekah itu sebagai hadiah tahdilillahi azza wajal, yang kalian berikan hadiah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahdiyanna ahadukum lillah, janganlah kalian memberikan hadiah sesuatu untuk Allah. Yastahi an yahdiyahu li'azizil qaum, yang dia malu untuk memberikan kepada terhormatnya kaum atau pejabatnya satu kaum. Fa inna Allah azza wajal azzu wa akramul kurama, karena Allah itu adalah zat yang paling pantas untuk dimuliakan, dan dia adalah zat yang paling layak dan paling pantas untuk memberikan balasan yang lebih mulia. Wa haqqu an takhtar li hadiyatikum, dan yang paling pantas kalian berikan hadiah yang terbaik dari kalian. Kemudian beliau mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku, idza ra'aytum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'ammilu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik, sangka baiklah kepada orang itu. Wa in kana fi nadarin nasi rajulus su', walaupun dia di mata orang dianggap buruk, fa innalaha akhwatun amsalihah, karena perbuatan baiknya itu pasti punya saudara-saudara kebaikan yang lain. Wa idza ra'aytum min rajulin fi'la tersyarr, kalau kalian melihat perbuatan buruk dari seseorang laki-laki atau seseorang, fahdharuhu, hati-hatilah dari orang itu. Wa in kana fi nadarin nasi rajulun khair, walaupun di mata manusia dia adalah orang yang baik, fa innalaha akhwatun amsalihah, karena perbuatan buruk itu punya saudara-saudara yang ikut dengannya. Wa'lamu, ketahuilah, annal hasanati tadullu ala akhawatiha, bahwasanya semua kebaikan-kebaikan akan mendatangkan saudara-saudaranya. Wa annas sayyiati tadullu ala akhawatiha, dan seluruh dosa-dosa juga memiliki saudara-saudaranya.